ここで局面を突破してチャンスを作ってくれる選手にがより多く。インドネシア。Semoga timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda. Pelatih Jepang, jangan terkecoh ranking FIFA Timnas Indonesia. Mereka bertambah kuat dengan cara luar biasa. Kata pelatih Jepang soal kekuatan Timnas Indonesia, Jepang dapat mengambil langkah besar menuju Piala Dunia 2026 dalam pekan ini, tetapi Hajime Moriyasu ekstra waspada, terutama menghadapi Timnas Indonesia. Menghadapi laga ini, skuad Jepang sempat mengalami kendala ketika menuju Indonesia. Selain itu, beberapa pemain Jepang belum semuanya kumpul, terlebih untuk pemain yang bermain di Liga Eropa. Dengan begitu, tim asuhan Hajime Moriyasu masih jauh dari kata lengkap. Hal ini terlihat dari deretan penggawa yang sudah tiba dan berlatih hanya diikuti 6 pemain, yaitu Hiroki Sekine, Ritsu Doan, Joel Chima Fujita, Yuto Nagatomo, serta Kota Takai. Ini karena beberapa pemain masih belum datang karena memang berkompetisi di Liga Eropa. Dalam latihan ini, tak banyak materi yang diberikan oleh Hajime Moriyasu. Ritsu Doan dan kawan-kawan hanya menjalani latihan ringan dengan ditemani oleh Rintik Hujan. Lawan Timnas Indonesia, Jepang sendiri tak ingin meremehkan skuad Garuda. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan bahwa ia tak ingin meremehkan tim merah putih hanya melihat ranking FIFA yang memang jauh. Menurutnya, ini karena Timnas Indonesia saat ini ditukangi oleh Shin Tae-yong yang pernah memimpin Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Mereka sudah bertambah kuat dengan cara yang luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dilihat dari ranking FIFA, banyak orang mungkin mengira bahwa Jepang punya keuntungan yang sangat besar, tetapi kami memprediksi bahwa tim kami bakal menghadapi laga tandang yang sengit, diujar Hajime Moriyasu. Resmi, Kevin Dix bisa main di Indonesia versus Jepang. Bek naturalisasi baru Timnas Indonesia, Kevin Dix, dipastikan bisa bermain melawan Jepang dan melakoni debut bersama tim Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jakarta, Jumat 15 November. Kepastian itu diungkap Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pada Senin 11 November siang. Kevin Dix siap membela Timnas Indonesia melawan Jepang, tulis Erick melalui IG. Kabar Kevin Dix bisa bermain saat Timnas Indonesia melawan Jepang sudah muncul sejak akhir pekan lalu. Namun, rumor itu belum bisa dipastikan karena PSSI sedang berusaha menyelesaikan kepindahan Federasi Dix dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Kevin Dix resmi menjadi WNI setelah menjalani pengambilan sumpah dan janji setia di Copenhagen, Denmark, Jumat 8 November siang waktu setempat. Kehadiran Kevin Dix disebut Erick Thohir akan menjadi tambahan amunisi yang penting bagi skuad Timnas Indonesia. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Eropa Conference League, sangat kita butuhkan. Tak hanya di dua laga tandang kita besok, tapi di laga-laga lain, ucap Erick. Kevin Dix sendiri mengaku tidak sabar untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bek 28 tahun itu siap memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia, akhirnya saya menjadi WNI dan saya sangat bangga. Saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, ujar Kevin Dix. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, di Stadion Utama GBK pada lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix bisa main di laga Timnas Indonesia versus Jepang, sampai di tanah air Selasa 12 November 2024. Kevin Dix dikabarkan bisa main di laga Timnas Indonesia versus Jepang yang merupakan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut sumber yang diperoleh Okezone, proses perpindahan federasi Kevin Dix sudah kelar. Masih berdasarkan sumber yang Okezone peroleh, Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark, menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November 2024 pukul 15 waktu setempat atau pukul 21.
00.00 waktu Indonesia Barat ia dijadwalkan tiba di tanah air pada Selasa, 12 November pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar di atas tentu membahagiakan. Sebab, kehadiran pemain sekelas Kevin Dix sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menghadapi tim sekelas Jepang. Ditambah lagi, timnas Indonesia kemungkinan tak bisa diperkuat sang bek andalan, Mees Hilgers, yang mengalami masalah hamstring sejak pekan lalu. Jika Mees Hilgers benar absen, Kevin Dix diprediksi akan dimainkan Shin Tae-yong sebagai bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3. Sementara itu, jika Mees Hilgers di luar dugaan bugar, Kevin Dix akan diperankan sebagai wingback kanan. Kevin Dix dikenal sebagai versatile player alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Selain bek tengah, pesepak bola 28 tahun ini dapat dioperasikan sebagai fullback, wingback kanan-kiri, gelandang sentral hingga winger kanan-kiri. Harapannya kehadiran Kevin Dix dapat meningkatkan kemampuan timnas Indonesia untuk meraih poin saat menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Timnas Indonesia ditargetkan PSSI meraih 4 angka dalam 2 laga di atas. Tambahan poin dibutuhkan timnas Indonesia untuk memperlebar kesempatan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang hingga memainkan 4 pertandingan grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 angka. Manajer timnas Indonesia bocorkan jadwal kumpul Jai Idzes dan kawan-kawan di Jakarta jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Kapan? Manajer timnas Indonesia, Sumarji membocorkan jadwal kumpul Jai Idzes dan kawan-kawan di Jakarta jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Kapan? Skuad Garuda bakal melakoni 2 laga kandang bulan ini dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C melawan 2 raksasa Asia di atas. Duel timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi bakal dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain terbaiknya yang terdiri dari 11 pemain di dalam negeri dan 16 pemain yang bertanding di luar negeri. Sebut saja seperti Martin Paes, Jai Idzes, Ragnar Oratmangoen, Mees Hilgers, Eliano Reijders hingga Rafael Struik menjadi deretan nama-nama pemain abroad. Dalam 4 laga sebelumnya, timnas Indonesia mengumpulkan 3 poin guna menduduki peringkat kelima klasemen grup C dengan 3 poin. Pasukan Garuda terpaut 2 poin dari Bahrain, Arab Saudi, dan Australia pada peringkat 4-2, dan berselisih 7 poin dari Jepang di puncak klasemen. Nantinya, tim peringkat 1 dan 2 akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat 3 dan 4 lanjut ke putaran keempat. Karena itu, timnas Indonesia ditargetkan meraih poin maksimal saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada laga nanti demi menjaga asa lolos. Sumarji mengatakan jadwal kumpul timnas Indonesia di Jakarta jelang melawan Jepang dan Arab Saudi yakni pada 10 November 2024. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta, 10 November nanti, jikata Sumarji dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip via Antara. Namun, kemungkinan pemain-pemain yang akan bergabung tepat waktu adalah para pemain dalam negeri alias berkarier di Liga 1 2024 hingga 2025. Termasuk 3 pemain Persija Jakarta, yaitu Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Sedangkan pemain abroad kemungkinan terlambat bergabung karena mayoritas klub mereka baru memainkan pekan terakhir sebelum jeda internasional pada Sabtu 9 November dan Minggu 10 November. Kevin Dix hingga Noah resmi jadi WNI, siap perkuat timnas Indonesia. Kementerian Hukum, Kemenhum, melakukan sumpah kewarganegaraan terhadap 3 pemain sepak bola keturunan. Mereka yang diambil sumpahnya adalah Kevin Dix, Estella Raquel Loupatic, dan Noah Johanna Christina Cornelia Laatomo. Pengambilan sumpah dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark, Jumat, 8 November 2024. Kevin Dix merupakan pemain sepak bola FC Kopenhagen, kelahiran Belanda, dan memiliki garis keturunan Indonesia. Sementara itu, Estella dan Noah Johanna adalah pemain sepak bola putri kelahiran Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia. Dengan telah resminya pengambilan sumpah, ketiga pemain tersebut siap memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang kejuaraan. Sumpah kewarganegaraan ini diambil setelah melalui proses panjang, melalui persetujuan di DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.
Sumpah kewarganegaraan dilakukan Kemenkum yang diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, Cahyo M. Mushar, dan disaksikan oleh staf khusus Menteri Ahmad Ali Fahmi, Sesdijen. AHU Muhammad Aliamsyah, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dan Chief of President Office PSSI Nirmala Dewi. Hadir juga menyaksikan sumpah kewarganegaraan antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Denmark, Dewi Savitri Wahab, serta sejumlah staf KBRI di Kopenhagen. DPR sebelumnya menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia, yakni Kevin Dix, Noah Johanna Christina Cornelia Latomu, dan Estella Raquel Lopati. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna sebelumnya. Martin Paes OTW Indonesia, jadi pemain pertama yang gabung Timnas Indonesia, Martin Paes tampaknya sudah tak sabar bergabung dengan Timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas itu membagikan cerita di media sosialnya mulai melakukan penerbangan menuju Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, Martin Paes mengunggah sebuah foto tengah berada di pesawat. Dia juga menambahkan simbol atau emoji pesawat disertai bendera merah putih. Hal itu seolah menandakan bahwa Martin Paes sedang melakukan perjalanan menuju Indonesia. Tapi, tak diketahui pasti apakah ex-kiper FC Utrecht itu agendanya di Indonesia, apakah langsung bergabung dengan Timnas Indonesia atau liburan dahulu. Martin Paes sendiri saat ini sudah tidak memiliki agenda di klubnya. Seluruh jadwal pertandingan FC Dallas di Amerika Serikat telah tuntas setelah rampungnya Major League Soccer, MLS, 2024. FC Dallas mengakhiri musim MLS 2024 dengan menempati peringkat ke-11 wilayah barat dan ke-21 dalam klasemen keseluruhan. Mereka juga telah gagal dipastikan melaju ke playoff untuk memperpanjang napas demi gelar juara. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi, mulai berkumpul 5 hari sebelum pertandingan. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi. Artinya, Garuda bakal berkumpul pada 10 November, karena laga perdana akan dimainkan pada 15 November kontra Jepang dan dilanjutkan dengan Arab Saudi 4 hari kemudian. Insya Allah tanggal 10 sudah kumpul, kita juga mempercepat anak-anak kita yang dari Eropa dan Asia, mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung. Shin Tae-yong juga sudah menunggu mereka, jikata Yunus Nusi di Jakarta. Perjalanan Martin Paes menuju Jakarta, Indonesia, sendiri terbilang sangat panjang. Dia bisa berada di udara selama nyaris 2 hari. Jika Martin Paes tiba pada waktu yang diperkirakan dan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia, maka dia bisa jadi pemain pertama yang masuk dalam skuad Garuda. Sebab, seluruh pemain, termasuk yang berkarier di Liga 1 saat ini masih punya agenda pertandingan. Shin Tae-yong berani memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Mats Hilgers yang cedera jelang Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Kabar buruk menimpa Timnas Indonesia. Sang bek andalan, Mats Hilgers, mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut jurnalis Belanda Tijmen van Wissin, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Hilgers mengalami cedera hamstring, sedangkan Steyn sakit, ditulis jurnalis televisi RTV Oost, Tijmen van Wissin, di akun X pribadinya, jika benar mengalami cedera hamstring, Mats Hilgers harus absen. Minimal 2 pekan. Dengan begitu, Mats Hilgers absen saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi, 15 November 2024, dan Jepang, 19 November 2024, di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Asia. Lantas, Shin Tae-yong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Shin Tae-yong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Mats Hilgers adalah bek Blackpool FC, Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik menanti keputusan Shin Tae-yong ke depan, harapan utamanya, Mats Hilgers segera pulih. Tenaga mantan bek Timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain Timnas Jepang dan Arab Saudi. Ritual unik Elkan Bagot tiap kali Shin Tae-yong umumkan daftar pemain Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Unik yang dimaksud di sini adalah,
Elkan Bagot selalu mengunggah momen kebersamaan bersama sang kekasih, tak lama setelah Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia. Seakan sudah tahu takkan dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot membagikan momen bersama sang kekasih, Kathy Marsden, ketika berlibur di Maladewa pada 14 Juni 2024. Setelah itu pada 3 Juni 2024, Bek 21 tahun itu membagikan foto bersama Kathy Marsden di New York, Amerika Serikat. Shin Tae-yong sama sekali tidak mempertimbangkan Bek milik Blackpool FC tersebut. Apes bagi Elkan Bagot, kabarnya ex-back Bristol Rovers itu sedang mengalami cedera. Elkan Bagot mengalami cedera saat latihan. Sekali lagi, kami pikir ia mungkin baik-baik saja, tetapi kami tidak mampu memaksakan, jikata pelatih caretaker Blackpool FC, Richard Keogh. Kabar lain diungkapkan salah satu akun X yang biasa memberitakan Blackpool FC, J56 Walsh. Ia mengabarkan Elkan Bagot mengalami cedera dan harus absen selama 6-8 pekan. Sekarang harapannya Elkan Bagot segera pulih dari cedera dan hubungannya dengan Shin Tae-yong membaik. Ujung-ujungnya, bek bertinggi badan 196 cm ini dapat melakukan comeback bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Hernando Ari dicoret. Jeda internasional November segera datang, artinya Shin Tae-yong harus mengumumkan skuad terbaru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama GBK. Jepang merupakan tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi dengan riwayat Piala Dunia paling mentereng. Tim Samurai Biru kini diperkuat pemain bintang semacam Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton, hingga Takumi Minamino, Monaco. Adapun Arab Saudi diprediksi menjadi tim yang lebih berbahaya usai memecat Roberto Mancini dan menggaet kembali Hervé Renard. Menghadapi dua tim terkuat Asia, Shin Tae-yong memanggil semua pemain terbaik yang tersedia, dengan beberapa kejutan, Martin Paes masih menjadi nomor satu dan Nadeo Argawinata akan menjadi ban seret. Selain itu, duet kembar Yance dan Yakob Sayuri kembali dipanggil usai melewatkan dua panggilan terakhir karena cedera. Hal yang sama berlaku untuk Justin Hubner, yang kembali masuk skuad usai absen akibat cedera di Wolverhampton. Nama lain yang juga comeback adalah Ramadan Sananta, yang tersisih pada Oktober walaupun tidak mengalami cedera. Jadwal bulan November sangat penting karena Jepang, tim terkuat di grup kami yang akan kita hadapi nanti, ujar Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kami panggil lagi, karena ini adalah seri 2. Pertandingan di kandang kami. Kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, ujarnya. Shin Tae-yong konfirmasi timnas Indonesia kedatangan dua pemain naturalisasi tambahan, hal ini disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Tae-yong tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut. Tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Posisi di mana yang paling dibutuhkan? Tanya Arya Sinulinga. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan dua penambahan untuk posisi tersebut, jawab Shin Tae-yong. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya, ada nama Ula Romeni. Striker FC Utrecht ini diketahui sudah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Romeni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, striker berusia 23 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pascal Struijs, kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijs menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijs, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, "The Indonesia is calling," atau "The Indonesia memanggil Pascal Struijs." Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia.
Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mesil Gers melakukan hal serupa, dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijs bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mads Hilgers dan Jai Idzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga mengatakan Pascal Struijs berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijs diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, jekata Denny van Laar, Occasion mengutip dari YouTube Voetbal Premier. Jika Pascal Struijs tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025, dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijs, beredar kabar sosok Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Tinggal tunggu jabat tangan Erick Thohir, 3 pemain asing akan resmi naturalisasi. Timnas Indonesia kembali meneropong beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Disebutkan bahwa ada 3 pemain yang sudah masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Hanya saja tinggal menunggu jabar tangan Erick Thohir. Terkait 3 calon pemain muda tersebut, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi buka suara soal progres naturalisasi ketiganya. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri merekomendasikan 3 nama pemain keturunan untuk direkrut, yakni Tim Gispen, Dion Mars, dan Maures Mohinoke. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa Maures Mohinoke memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Namun, nama Maures Mo akhirnya tersisi setelah Kayash Mons mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ketiga calon pemain naturalisasi tersebut akhirnya lama tidak terdengar ke permukaan. Hingga akhirnya banyak pertanyaan terkait progres naturalisasi ketiganya. Menjawab hal tersebut, Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi baru akan diumumkan setelah mereka resmi berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, baru akan diumumkan secara resmi, ia ujar Yunus Nusi di GBK Arena pada Jumat, 25 Oktober 2024. Meski belum memproses naturalisasi ketiga pemain itu, namun Yunus Nusi menyebut jika calon pemain timnas Indonesia U20 itu diproyeksikan untuk tampil dalam Piala Asia U20 2025.